Okey, saya terus kepada komen dulu. Zurin, estima dia tak dia, Din? Zurin, estima ni, aku rasa kalau kau beli yang Recon, kau akan jadi checkmate tau. Checkmate macam mana? Checkmate, kejap. Okay? Aku pergi ambil kalkulator dulu. Checkmate macam mana? Checkmate bulanan dia. Bulanan dia mungkin mencecah 1,300. Sebab tu kadang mereka beli estima second hand, dia akan jadi koyak, bang. Dia akan jadi koyak. Ramai yang tanya pasal estima, bang. Okey, jom. Saya kira pasal estima. So, anda beli estima, sebab tu estima sekarang sudah tidak ada production yang baru. Kalau anda pergi dalam kisah Jepun, Jepun tak nak buat yang baru dah. Pasal kereta tu asyik pecah enjin, pecah gearbox je. Ha, itu estima. Tapi tak apa. Keminatan anda saya akan tunjuk jika sekiranya 2013. Anda year make di Jepun, estima 2013, Eras G ke, Eras O ke, Eras E ke. Katalah harga dia RM90,000 di atas jalan. Okey, jom kita kira. RM90,000 termasuk dengan insurans. Maknanya harga kereta RM80,000 lebih je. Memang murah. Kali dengan kau akan pergi kepada credit company. Kalau kau nak pergi bank, dia akan charge interest kau pun mungkin 5.5% ataupun 6%. Kali dengan kalau pergi dekat bank, kau hanya 4 tahun je. 2013 ni. 4 tahun saja. RM21,600. Okey, dicampur dengan RM90,000 tadi. Kita nak tengok bulanan. Kau duk cerita. Aku takut kau tak mampu. Kau tak sanggup membayarnya. Ini adalah harga kereta setelah untuk 4 tahun. 4 tahun bersama dengan 48 bulan. Bermakna kita bahagi dengan 48 bulan. Bulanannya RM2,325. Mak oi! Estima. Baik beli baru. Kau akan cakap baik beli baru. Maka dia akan keluarlah kat sini. Kaum-kaum baik beli. Kaum-kaum baik beli. Kau beli baru. Baik beli baru. Aku nak beli ni, aku nak beli Mercedes ni. Nak beli Mercedes ke, nak beli Honda ke. Kau belilah. Aku belilah. Ini kaum baik beli ni. RM2,300. Aku rasa kau pun tak mampu untuk beli estima dan tak layan untuk RM2,300. Walaupun kau cakap masa tu adalah 4 tahun sahaja. Itu baru RM90,000. Kalau kau beli estima yang dalam muda-mudi RM120,000, lepas tu dia kata loan boleh buat 9 tahun, lepas tu tiba-tiba loan boleh buat 4 tahun, duit kau yang bayar booking RM1,000 tu hangus. Lepas tu kalau kau minta dengan dia, dia akan marahkan kau. Lu apa? Sembang je lebih. Kau bawa anjing-anjing kau jumpa aku. Kau nak ambil booking dengan aku. Dapat loan lepas RM2,300 tak nak bayar. Aku sengat kau. Sengat kau. Sabar, abang. Nanti abang kena sengat, bang.